Selepas 24 jam laluan persiaran Almina ditutup, tinjauan buletin TV9 ketika turun padang siang tadi merpati ia kembali dibuka kepada orang awam jam 3 petang tadi. Timbalan Ketua Zon Shah Alam Jabatan Bomba dan Penyelamat Samsul Ma'arif Zaibani berkata, laluan berkenaan boleh dilalui kenderaan dan penduduk perumahan Almina selepas kerja-kerja pembersihan serpihan pesawat selesai dijalankan. Bagaimanapun, beliau berkata pihak polis akan meneruskan kawalan terhadap sisa bangkai pesawat yang masih berada di lokasi sehingga siasatan selesai Isnin depan. Yang sana adalah bangkai kapal terbang dan juga kereta yang masih tersadai di situ. Jadi itu sebagai bahan bukti akan dijalankan siasatan oleh pihak berkaitan pada hari Isnin. Jadi mulai hari ini selepas kita stand down, pihak polis akan membuat kawalan 24 jam sehingga hari Isnin, manakala siasatan akan dijalankan seterusnya. Tambahnya, siasatan akan dijalankan Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU dan pakar penerbangan dari Amerika Syarikat yang akan turun ke tapak lokasi bagi menjalankan siasatan punca nahas pesawat terhempas. Dalam pada itu, Prolintas dalam satu kenyataan memaklumkan laluan yang dibuka ialah jalan susur masuk dari arah Shah Alam ke Almina Barat, turut dibuka susur masuk dari Rawang ke Almina Timur serta susur keluarnya menuju ke Shah Alam. Satu daripada dua lorong jalan dari Almina Barat menuju Rawang ditutup bagi membenarkan kerja-kerja siasatan pihak berkuasa terus dijalankan di lokasi kejadian. Bagaimanapun, pengguna masih boleh melalui laluan berkenaan.